penyaluran dan penerimaan ini ya, di saat pandemi Corona virus ini ya emang ada penurunan, tidak seperti tahun-tahun yang lalu, tapi alhamdulillah walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini jemaah masih percaya kepada Masjid Al-Mu'min untuk menitipkan dan sekaligus tentang pembayaran zakat, dan sekaligus kami sebagai panitia dan sekaligus sambil daripada Masjid Al-Mu'min siap untuk menyalurkan, dan alhamdulillah tadi sore sudah disalurkan kepada yang berhak menerimanya tentang zakat fitrah dan fidyah dan infak sedekah dan malnya. Alhamdulillah itu terkumpul sampai 48 juta, yang dimana itu semuanya adalah titipan dari para jamaah, dan insya Allah mudah-mudahan itu adalah bermanfaat dan senantiasa dalam penanggulangan tentang hal saat ini yang terjadi di kita ini, khususnya dalam pandemi ini. Mudah-mudahan dengan adanya penyaluran-penyaluran tersebut, pengeluaran dari zakat dan mal harus sedekah, dan diangkat dari segala penyakit dan wabah terutama di negeri Indonesia. Demikianlah acara pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk jemaah yang lain. Penyaluran ini bersama para pengurus, yang di pengurus Masjid Al-Mu'min, yang di mana ada sekaligus pengenalan tentang para pengurus yang baru, dan sekaligus dalam rangka silaturahim dengan yang dibawahi dengan Pak Haji Junid, Warjunid, dengan Pak Tetra, dengan ibu-ibu khususnya dari RW 06. Penerimaan itu dari tanggal 22, dari 19 sudah nerima, 18-19 sampai ya 23 ini. Insya Allah dengan penerimaan itu dimulai dari tanggal 18 dari bulan Mei tersebut, itu penerimaan awalannya, dan pembagiannya sampai malam takbir ini. Dan di samping kita ada penyaluran zakat kita, kami juga akan mengikuti ada live tentang takbir secara online yang akan dimulai mungkin insya Allah pada Isya nanti, kita sampai nanti malam, yang nanti dikomandai dari kelurahan, yang sekaligus yang akan dipimpin oleh Ibu Lurah sendiri untuk mengadakan takbir ya bersama di Masjid Al-Mu'min. Dan itu ada background di depan tentang yaitulah spontanitas dari kelurahan, dari pemerintahan untuk mengadakan takbir secara live dan secara online. Ya khususnya untuk mengajak kaum muslimin untuk bertakbir bersama, yaitu di Masjid Al-Mu'min, yang di mana Masjid Al-Mu'min ini adalah dijadikan untuk tempat oleh Pak Kelurahan, ya, khususnya Lurah Pegangsaan, yang insya Allah akan dilaksanakan nanti pada Isya. Ya kalau diantaranya adalah mungkin pengurus, dan mungkin diantaranya juga para marbot yang akan mengikuti, khususnya ya pengurus, mengajak para pengurus untuk takbir bersama dengan dari kelurahan tersebut. Untuk warga tetap di rumah? Keluarga tetap di rumah. Warga juga tetap di rumah, cuma di sini hanya untuk perwakilan dari warga, di antaranya ada para pengurus, masjid, dan di antaranya dari kelurahan itu sendiri. Dengan adanya takbiran bersama dan takbir bersama dengan para pemerintah, mengharap satu adalah agar senantiasa pandemi yang terjadi khususnya di Indonesia dan tertentu adalah di wilayah Kelapa Gading ini, semoga mudah-mudahan terangkat dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa dalam takbir itu menggugah untuk senantiasa hanya mengagungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di mana Nabi selalu memberikan ajaran kepada kita dan tuntunan doa, yang di mana doa itu adalah Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal juddami wa min syai'il asqabi. Kita ulang. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal juddami wa min syai'il asqabi.